Menyambut hari ulang tahun Kota Jakarta ke-485, sebanyak 73 pusat perbelanjaan di kota ini berpartisipasi dalam event Festival Jakarta Great Sale 2012. Salah satu event yang paling ditunggu dari festival ini adalah Midnight Sale, di mana pusat perbelanjaan membuka gerai-gerai mereka hingga tengah malam dengan penawaran diskon yang fantastis. Seperti yang berlangsung di pusat perbelanjaan Senayan City, Jakarta. Pada Jumat malam, sedikitnya ratusan pengunjung yang didominasi oleh kaum perempuan ini tampak memadati area Midnight Sale. Tawaran diskon hingga 70% pada semua jenis produk membuat pengunjung harus rela memilih barang-barang yang mereka butuhkan di tengah godaan diskon-diskon fantastis dari barang lainnya. Ya biasanya seru, saya udah berapa kali kesini juga dan itu kayak nolong banget buat saya yang kerja. Jadi kan pulang kantor, biasanya udah tutup, jadi sekarang kita masih bisa spend money, masih bisa shopping sampai malam. Untuk memeriahkan suasana Midnight Sale kali ini, Senayan City juga menghadirkan beragam hiburan mulai dari penampilan Magenta Mini Orchestra, Tian Kuo Marching Band, DJ performance oleh Tiara Eve, dan lain-lain. Hopefully by this program, the Indonesia and also Jakarta can enjoy while they are having a school holiday and they can also enjoy the discount because this is the moment that people are waiting because the discount festivity not only happening every day or every month but we only dedicated for Jakarta anniversary. Walaupun penyelenggaraan Festival Jakarta Great Sale berbarengan dengan penyelenggaraan The Great Singapore Sale, panitia tetap optimis dapat mencapai target transaksi senilai 10 triliun rupiah. Wartawan NTD melaporkan dari Jakarta, Indonesia.